Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji Channel, dimanapun kalian semua berada, sahabat ya. Nah, jadi pada siang hari ini saya akan menginformasikan sesuatu, sahabat ya, terkait dengan rumput otot saya yang ini, sahabat ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, langkah baiknya buat sahabat Rizwanji yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis, sahabat ya. Dan jangan lupa setelah sahabat subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, ting, supaya nanti sahabat apabila ada waktu luang atau saya mengupload video, itu sahabat bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, sahabat. Jadi seperti itu, sahabat ya. Oke, jadi saya akan menginformasikan tentang rumput otot yang ada di belakang saya ini, sahabat ya. Nah, kita lihat rumputnya seperti apa, sahabat ya. Alhamdulillah, rumput yang ada di belakang saya ini itu sudah terjual lagi, sahabat. Jadi rumput otot ini sudah bukan milik saya lagi, sahabat ya, untuk rumput ini, karena sudah alhamdulillah sudah dibeli sama orang, sahabat ya, mulai dari sini terus ke sana. Nah, itu pas ujung itu, sahabat ya, itu sudah diboking sama orang atau dibeli sama orang, sahabat ya. Jadi rumput ini sudah bukan milik saya, rumput yang kelihatan ini, sahabat ya, tapi untuk akarnya, nah itu punya saya, sahabat. Jadi seperti itu, sahabat ya. Dan di sini orangnya menginginkan untuk rumput ini dibiarkan dulu di sini, sahabat ya, supaya nanti bisa diambil bibitnya, kata yang beli seperti itu, sahabat ya. Ya, jadi saya bilangnya ditaruh di sini dulu nggak apa-apa, atau dibiarkan di sini dulu nggak apa-apa, sahabat ya, tapi asalkan tidak lama-lama. Jadi seperti itu, sahabat ya. Sekiranya rumput ini bawahnya sudah bisa menghasilkan, apa itu namanya, sudah bisa ditanam kembali, sahabat ya, itu orangnya akan saya hubungi lagi. Jadi seperti itu, sahabat ya. Yang beli itu adalah tetangga sendiri, sahabat. Nah, jadi untuk komunikasinya itu cukup baik, sahabat ya. Jadi seperti itu. Nah, kondisinya seperti ini, sahabat. Ini semalam habis kehujanan, jadi kondisinya sekarang untuk daunnya itu agak seger sekali, sahabat ya, agak hijau sekali. Yang kemarin karena baru beberapa hari tidak kehujanan, itu pada merah-merah semua dan menguning, sahabat ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah hijau kembali, sudah bagus kembali, sahabat ya. Dan saya akan tunjukkan kepada sahabat Rizwanji kalau rumput ini tidak seutuhnya subur semuanya, sahabat ya, atau tidak semuanya sama tingginya, yaitu ada beberapa yang apa itu namanya agak putih, sahabat ya, atau menguning, dan di beberapa tempat juga seperti ini, sahabat ya, kondisinya agak lubang-lubang seperti ini karena dulu penanamannya tidak sama alias berbeda-beda, sahabat ya. Nah, jadi seperti ini, sahabat bisa melihat sendiri. Nah, seperti ini, sahabat ya. Nah, jadi untuk rumputnya itu yang dibeli sampai situ, sahabat. Untuk yang rumput pakcongnya tidak saya ikutkan karena ini akan saya buat konten terlebih dahulu, sahabat ya. Kita akan ulas, kita akan belajar bersama mengenai rumput pakcong ini dan rumput sensibar, sahabat ya, yang ada di sebelah sana. Jadi seperti itu, sahabat ya. Oke, kita akan kembali duduk di sana dulu, sahabat ya. Nah, jadi kondisinya itu seperti ini, sahabat. Alhamdulillah semalam turun hujan, jadi kondisinya agak seger dan adem, sahabat. Enak dipandang mata, sahabat ya. Oke, jadi seperti itu, sahabat ya, kondisinya mengenai rumput yang ini yang barusan saya sampaikan, sahabat ya. Jadi kondisinya sekarang itu seger karena kemarin atau semalam habis turun hujan, sahabat ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Apabila sahabat menyukai video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, sahabat ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalakan juga untuk
lonceng notifikasinya supaya sahabat bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, apabila ada salah kata dan pengucapan kata yang kurang berkenan di hadapan sahabat Rizwanji semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.